Banyuwangi, sebuah kota yang terletak di ujung Pulau Jawa, memiliki sumber daya alam yang sangat indah. Salah satunya, Kawah Ijen. Ya Allah. Namun di balik keindahannya, terdapat para penambang yang menjalani kehidupan sulit di dalam tambang yang gelap dan berbahaya. Ya, saya bangun indah jam 12. Ya, ini bekalnya. Saya berangkat kerja ya. Nama saya Pak Arifin, umur saya 54 tahun, mulai nambang saya umur 20 tahun, dan sampai sekarang saya kerja di Kawah Ijen 34 tahun. Hei, Wes. Ayo. Ini Andro jelas lah. Walaupun ya, Pak. Sebenarnya idealnya itu waktu pagi hari. Akan tetapi kebanyakan para penambang itu mengerjakan malam hari karena apa? Mereka kadang-kadang enggak kuat dengan terik matahari. Saya mulai awal penambang itu dimulai umur 20 tahun dan masih harga Rp50 per kilo itu. Untuk saat ini upah para penambang itu terhitung itu per kilo. Dan sampai sekarang ini, 5 tahun sekarang ini tidak ada kenaikan, tetap masih Rp1.250. per kilonya. Sebenarnya kalau mengingat dengan kondisi pekerjaan kami di sana, itu sangat tidak sepadan. Karena yang kami jalankan di sana itu taruhannya itu nyawa.
Ya Allah. Apa cowok? Apa sih mon? Sebenarnya sangat bahaya sekali. Kita kerja di alam. Alam kan nggak pasti, kadang-kadang bisa saja berubah kan. Apalagi di saat kami nambang itu, entah keadaan hujan, entah keadaan kebakaran, itu yang paling susah. Itu karena kan momennya penambang, berani mati takut lapar. Sesakit apapun mereka lakukan demi keluarga dan untuk keluarga. Di saat berendam di air itu, airnya luar biasa. Kalau kita luka sedikit pun, pedihnya minta ampun di situ. Karena air di kawah itu tidak ada duanya. Kalau menurut saya itu. Nama saya Sunarto. Nambang saya 25 tahun. Jangan tidak sama-sama di sini. Kalau di rumah, cuma gajian itu sekitar 90. Kalau di sini kan sekitar 150 itu gaji saya itu. Saya ya, yo kerja, yo perai, kerja, perai itu. Tulis capek, perai. Ya, Honda ini ya kapal saya. Kapal. Karena saya mikul, tidak pakai baju kan. Tidak pakai baju. Masuk bermain lah. Ngomong biar. Yang meninggal di tengah danau itu karena ada gempa tremor. Dan juga dibarengi dengan runtuhan tebing-tebing di kawah itu. Pas ada gempa tremor juga ada reruntuhan, akhirnya menimbulkan seperti tsunami itu. Sampai airnya itu kalau nggak salah itu meluapnya itu sekitar ada 25 meter ke atas itu. Masalahnya bekas-bekasnya itu kan masih ada gitu. Di saat itu juga teman-teman di sana itu mencari siang malam, bahkan sama keluarga juga relawan di sana. Belum ketemu juga. Akhirnya saya pagi dikabari, ya apa siangnya dikabari, besok paginya kan saya ke sana. Orang yang pertama kali melihat jenazah itu saya sendiri juga gitu. Karena beliau itu kan almarhum itu kan kumpul sama saya kan sudah lama, 26 tahun makan tidur bersama. Setelah pindah tugas, artinya membawa kelompok. Saya pindah di kelompok 1, almarhum masih tetap di kelompok 2. Baru 4 bulan, itulah yang terjadi. Ancur lebur rasani ati entah-entahan kaya sing kuat arep kepingin mati. Aduh nasib kang Ipin, aku wakari ketiki. Itu awal saya sendiri yang mempunyai ide pakai troli di era tahun 90-an. Remnya itu pakai kayu. Terus dilarang sama perusahaan, katanya ada istilahnya peringatan dari pemerintah setempat merusak jalan.
itu remnya pakai kayu. Terus saya punya inisiatif pakai rem sepeda motor itu. Lalu ada yang juga mau membantu. Terus terwujudlah bantuan itu dari orang asing juga, orang dari Swiss. Orangnya itu punya usaha di Bali. Sehingga terwujudlah troli sekarang ini. Itu lorok. Jangan semua. Ini bagi. Belum lah. Satu swida. Wah, ini kamu kok ayat? Hah? Kamu mau beli ini? Udah. Bok, toko beli sedap cup sama kotabi sama kecap itu Mbak, kecap sedap. Berapa totalnya Mbak? 30. Ini. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loleh. Jadi ayah kerja saya belikan ini. Makasih untuk ya, buatin perapian. Yes, senang sekali ya. Biar hangat ya. Iya, karena di kawah sangat dingin sekali ini. Saya tidak menyesal jadi penambang. Saya justru malah bersyukur. Bersyukurnya karena saya tidak repot-repot mencari pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar mentari hanya sekilas menyapa pada saat kami muncul dari kawah. Namun semangat kami tetap terbakar mengejar harapan demi kehidupan yang lebih baik. Saya Ahmad Arifin. Takut lapar berani mati.